Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Gara-gara seorang individu bernama Zaki Yamani yang tular kerana membuat kenyataan biadab terhadap pemimpin PAS Haji Hadi, anak kepada penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah terkena tempiasnya. Zaki Yamani berkata, dia telah ditegur bapa selepas mendengar namanya disebut menerusi berita di kaca televisyen. Menerusi perkongsian Zaki Yamani di Instagram, menunjukkan Jamal meminta anaknya supaya lebih berhati-hati mengeluarkan kenyataan. Hati-hati buat kenyataan politik, jangan campur politik, baba dengar Astro Awani pagi ni, PM suruh Zaki mohon maaf. Lucunya, perkongsian Zaki Yamani itu telah menarik perhatian ramai pengguna laman sosial. Kepada Pakcik Zaki Yamani, awak dah buat saya kena marah dan huru-harakan nama saya hari ni, siapa nak jawab bila ayah saya dah sound saya ni, bukan saya, tulisnya. Dalam hantaran sama, Zaki Yamani turut berkongsi beberapa tangkap layar warganet yang menyedari salah faham tersebut. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa seorang individu bernama Zaki Yamani yang telah memuat naik ciapan biadab mengenai keadaan pemimpin PAS Datuk Seri Haji Hadi Awang yang sedang dirawat di hospital. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.